Selamat berjumpa para siswa dalam mata pelajaran keterampilan otomotif. Pokok bahasan kita kali ini adalah cara menyetel sistem penyalaan baterai. Menurut sistem penyalaannya, motor dibagi dalam dua sistem penyalaan, yakni motor penyalaan sistem baterai dan motor penyalaan sistem magnet. Perbedaannya adalah sebagai berikut: motor penyalaan sistem baterai adalah motor yang untuk menghidupkan mesinnya menggunakan arus listrik searah atau arus listrik DC yang berasal dari aki, misalnya berbagai motor merek Honda, Suzuki, Yamaha, dan lain-lain. Sedangkan motor penyalaan sistem magnet adalah motor yang untuk menghidupkan mesinnya menggunakan arus listrik bolak-balik atau arus AC yang berasal dari generator. Agar lebih jelas, marilah kita perhatikan ciri-ciri sistem penyalaan baterai yang lain, yaitu pada sistem penyalaan baterai platina terletak di luar rotor atau magnet. Kemudian, koil yang digunakan adalah koil jenis AC atau arus bolak-balik. Setelah itu, kita perhatikan spool yang dipergunakan adalah spool 6 buah kumparan. Kiprok yang biasa dipakai pada sistem penyalaan baterai adalah kiprok berplat ganda. Ciri-ciri yang lain adalah jika kita menyalakan lampu besar, cahayanya bersifat konstan karena sumber arus listriknya juga berasal dari baterai atau aki. Para siswa... Berikutnya, kita lanjutkan dengan melihat komponen-komponen pada motor penyalaan sistem baterai yang terdiri dari aki, koil, busi, kondensator, platina, dan kabel-kabel yang menghubungkan komponen-komponen pada motor penyalaan sistem baterai. Platina digunakan sebagai alat penyalaan yang gunanya. Untuk mengontak dan memutuskan arus listrik secara teratur, sehingga menimbulkan loncatan bunga api listrik tegangan tinggi pada elektroda busi. Loncatan bunga api ini diperlukan untuk membakar gas baru yang telah dimampatkan di dalam ruang bakar, sehingga gas terbakar. Dengan terbakarnya gas di dalam ruang bakar, maka motor hidup. Setelah kita mengetahui bagaimana proses hidupnya sebuah motor, marilah sekarang kita perhatikan cara menyetel kerenggangan gap platina. Langkah pertama adalah menghidupkan motor, dengarkan suara. Atau bunyi mesin, jika bunyi motor tersendat-sendat, berarti mesin tidak normal. Matikanlah mesinnya, selanjutnya buka tutup platina. Kemudian, buka tutup rotornya. Setelah itu, tepatkan garis O segaris dengan tanda TP yang ada pada landasan piringan platina. Putarlah rotornya sampai tuas platina menekan pada kam yang tertinggi, sehingga gap atau celah platina terbuka selebar-lebarnya. Ukurlah kerenggangan gap platina dengan menggunakan fuller atau filler. Caranya, dengan memasukkan ke dalam gap atau celah platina, kemudian ditarik-tarik. Jika filler yang ditarik-tarik rasanya agak menggigit, berarti renggang gap atau celah platina sudah tepat. Kerenggangan gap platina yang normal. Ukurannya berkisar antara 0,30 mm sampai dengan 0,40 mm. Apabila yang kita masukkan filler 0,40 mm ternyata longgar, maka berarti gap platinanya terlalu renggang atau lebih dari 0,40 mm. Cara menyetelnya ialah dengan mengendorkan baut platinanya, kemudian merapatkan lagi gapnya. Sebaliknya, bila filler 0,30 mm yang kita masukkan terasa sesak atau tidak bisa masuk, berarti gapnya terlalu rapat. Atau ukurannya kurang dari 0,30 mm. Cara penyetelannya, Kendorkan baut platinanya, kemudian renggangkan lagi gap-nya sesuai ukuran yang normal. Kencangkan kembali baut platina seperti semula. Para siswa, sekarang kita lanjutkan dengan penyetelan saat pengapian dengan timing light. Motor dalam keadaan mati, kita buka tutup rotornya. Selanjutnya, buka tutup platina, kemudian hubungkan timing light. Caranya sebagai berikut: kabel merah. Dihubungkan ke kutub positif aki, kabel hitam besar ke kabel busi, dan kabel hitam kecil ke kutub negatif aki. Sekarang, hidupkan motor pada putaran rendah. Tombol timing light kita tekan. Agar lampu timing light menyala, arahkan timing light pada TP stator jika pada putaran rendah garis F pada rotor posisinya tepat segaris dengan TP pada stator berarti saat penyalaan pada putaran terendah sudah tepat. Akan tetapi, jika pada putaran rendah garis F-nya tidak segaris dengan TP, berarti saat penyalaan pada putaran rendah tidak tepat. Cara penyetelannya Motor tetap dihidupkan pada putaran rendah, kemudian piring platina kita putar ke arah yang dikehendaki sampai mendapatkan penyetelan yang tepat. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan memeriksa saat penyalaan ketika motor pada putaran tinggi, besarkan gas motor. Kemudian dengan timing light, lihat di mana posisi garis pada rotor. Kalau pada putaran tinggi, garis pada rotor posisinya tepat satu garis dengan TP pada stator, maka berarti saat penyalaan pada putaran tinggi telah tepat. Yang berarti advancernya dalam keadaan baik atau Advenser dalam keadaan bekerja, tetapi jika pada putaran tinggi, garis pada rotor tidak segaris dengan TP di stator, berarti saat penyalaan pada putaran tinggi tidak tepat. Dalam hal ini, berarti advensornya dalam keadaan rusak atau tidak bekerja. Kerusakan-kerusakan pada adventure. Bisa pernya terlalu lemah atau terlalu tegang, noknya sudah aus atau goyang. Kalau ternyata per dan noknya bagus, ada kemungkinan pelatuknya goyang atau macet. Para siswa, mari kita lanjutkan pada pemeriksaan busi yang merupakan alat penyalaan yang terakhir dan bersifat statis. Ada beberapa ciri busi yang sudah rusak, antara lain puncak isolator bersih tetapi permukaan rumah isolatornya kotor. Elektroda busi terbakar karena saat pengapian yang terlalu awal, atau kualitas bensin yang rendah, atau campuran bensin yang kurang. Elektroda dan isolasi busi berjelaga. Ini akibat campuran bensin terlalu banyak atau terlalu kaya. Elektroda dan isolator busi sangat kotor. Ini akibat dari oli yang ikut terbakar. Para siswa busi yang sudah aus sebaiknya diganti. Di mana celah elektroda busi yang bagus adalah antara 0,7 sampai 0,8 mm, atau sesuai dengan spesifikasi. Celah elektroda yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebaiknya diperbaiki. Nah, para siswa, sampai jumpa pada program keterampilan otomotif yang lain. Selamat! blajar yeah